Assalamualaikum. Hi guys. Lama dah tak sembang-sembang kan. Just nak bagi macam khidmat pesanan masyarakat gitu. Kalau korang tahu korang dalam keadaan mabuk, mabuk arak ke, hisap ganja ke, apa ke kan, yang memang korang tak ada capability untuk drive, elakkanlah diri untuk drive. Kalau macam tak ada orang nak drivekan korang, korang check in lah hotel ke, tidur ke dulu dalam kereta untuk hilangkan kesan mabuk tu supaya tak merusakkan pengguna-pengguna lain. Banyak dah sekarang kejadian yang mabuk kat jalan raya, drive, langgar kita orang sampai melibatkan kehilangan nyawa. Instead of kau tak sayang diri kau, kau tolonglah bertanggungjawab atas keselamatan orang lain juga kat jalan raya. Guys, please be careful on the road. Walaupun kita mungkin pemandu yang berhemah, tapi kita kena berhati-hati juga sebab kita tak tahu driver-driver lain kiri dan kanan kita akan berhemah juga. So pada siapa yang memang kaki mabuk ke, please don't drive when drunk.